Ada pula yang bertanya, "Ustazah, saya confused dalam solat. Kentut ke tak? Kentut ke tak?" Ha kan, duduk tanya soalan tu saya pada rakaat pertama sampai habis-habis juga Ustazah, tapi dalam hati tu bertanya sebab saya rasa saya dah kemun, rasa nak kata saya kemun, tapi saya rasa macam was-was, rasa macam keluar tak keluar. Jadi saya confused, kentut ke tak, kentut ke tak. Ha, jadi soalan tu baca Fatihah duduk rasa kentut ke tak, rukun juga kentut ke tak, kentut ke tak sampai tahiyat. Habis tahiyat duk fikir. Okey, persoalan ini pernah ditanya oleh para sahabat kan, tentang was-was ni ketika solat berkenaan dengan batal ke tidak solat. Jadi lalu Nabi menjawab fal yatrahu syakku. Kamu kena buang rasa syak. Sebelum solat, siapa yang ada penyakit was-was, maka kita disarankan membaca surah An-Nas. Bahkan bukan saja orang penyakit was-was, sebelum solat bacalah surah An-Nas tu. Surah An-Nas adalah perlindungan daripada bisikan syaitan, bisikan jin. Masya Allah, jin di kalangan syaitan, jin bukan Islam namanya syaitan kan. Okey, penyakit dalam surah An-Nas, cuba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasihani. Yang maha pemurah, yang maha pengasihani, yang maha penyayang, macam-macamlah terjemahan tu. Kul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia, pemilik manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Ha, sampai begitu sekali ni, nak minta perlindungan daripada apa ni? Sampai tiga kali puji nama Allah. Yang pertamanya, kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah, a'udzu bi rabbin nas. Mohon perlindungan daripada, yang pertama puji Tuhan manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Sebab perlindungan yang kita nak minta dalam surah An-Nas ini, satu perlindungan yang tanpa pertolongan Allah, kita tak dapat perlindungan. Kita tak akan selamat. Sebab ia sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita tak nampak. Kalaulah kita ni takut nipas, nampak nipas, kita larilah. Kalau kita ni takut hantu, kita bukalah lampu. Kalau takut ular pun kita larilah. Sesuatu yang zahir yang kita nampak, kita boleh ikhtiar menyelamatkan diri. Ha, tapi hantu tu pun tak nampak, perasaan je sebenarnya. Tapi buka lampu rasa lega, ha, macam tu lah kan. Tapi yang nama perlindungan dalam surah An-Nas ini adalah perlindungan daripada musuh ketat kita, yang mana dah berjanji dengan Allah akan mengganggu kita daripada kanan, kiri, depan dan belakang. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tak boleh nak menghadapi musuh ketat yang telah berjanji dan nekat untuk menyesatkan kita. Subhanallah. Okey, tiga kali kita sebut dan memuji Allah sebelum minta. Minta perlindungan apa ni? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada bisikan waswas. Daripada bisikan was-was ini bukan semata-mata was-was kita kata ya ke tak, kentut ke tak, nak ke tak. Apa-apa bisikan kejahatan. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas ini bisikan ini tenggelam dan timbul. Al-khannas juga diberi maksud bisikan yang tersembunyi. Ha, jadi para alim ulama mufassirin menggambarkan al-was ini bisikan. Al-khannas tenggelam timbul dan juga tersembunyi. Tak dengar, tak nampak, bisik, tersembunyi. Maksud tenggelam timbul dalam surah An-Nas ini adalah bisikan yang bila kita iman kita kuat, bisikan itu tenggelam. Kita menang. Tapi bila iman kita lemah ataupun adalah kan sesuatu maksiat dan sebagainya, bisikan itu kan jadi kuat. Kadang-kadang syaitan bisik supaya kita lemah semangat. Kita mudah sentap. Kita suka, kita ingat flashback balik benda-benda yang sedih. Ganggu ketika sedang buat ibadah. Dia bisik riak. Dia bisik ujub. Dia bisik takabur macam-macam. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang mana bisikan itu, yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisikkan fi sudurinnas, pada dada manusia. Syaitan bukan bisik di telinga. Bukan bisik depan kita. Tapi dia bisik direct kepada hati. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Minta maaf ni baru soalan pertama ni. Kan panjang. Sebab ia berkaitan dengan bisikan tu, kentut ke tidak dan sebagainya. Cuma nak jawab yang was-was kentut ke tidak, kan bila dia dah kemut, kemudian dia dah confused. Dia confused sama ada kentut tu masuk balik ke dalam ataupun dah keluar. Dan confused tu dibawa sampai rakaat akhir, kentut ke tak, kentut ke tak. Nabi menjawab, falyatarahu syak. Kamu kena buang rasa syak. Jadi syak ni kita kena faham. Syak ni apa dia? Boleh baca tak? Ha? Saya tulis ni. Tulisan doktor, profesor. Ha. Okey. Ini adalah perkara basic. Bila bukan melibatkan solat saja, banyak perkara akan terjawab. Okey. Yakin 100%.
Yakin kentut tu masuk dalam, yakin tak keluar. So settle, jangan layan perasaan tu. So settle, tak ada masalah. Tapi dia macam zon. Zon ni 70%. Bawah sikit, yakin. Dia macam kentut ke tak? Tapi kuat kepada, lebih kuat kepada tak kentut. Kentut tu tak keluar. Lebih kuat kepada kentut tu tak keluar. Maka dia masih kuat. So teruskan solat, jangan fikir lagi, teruskan fokus pada solat je, bacaan solat, terus solat khusyuk. Kita was-was ni berada di mana? 50%. 50%. Sama kuat. Kan rakaat pertama tak, rakaat kedua kentut kot, rakaat ketiga tak. Dia sama kuat ni, was-was ni, kentut ketak ni sama kuat ni. Macam mana ni? Was-was 50%. Tapi ada tu waham. Kan? Waham ni 25%, rendah lagi daripada syak. Dia lebih kuat rasa kentut, dia dah rasa dah macam piut keluar. Tapi dia cuba, dia cuba nafikan juga. Padahal dah sebenarnya dia dah rokaat keempat, jadi dia dah rasa macam aduh takkan nak ulang balik. Dia dah cuba nahan dah, tiba-tiba masa rukuk tu tak boleh nahan, rasa juga keluar. Dia sebenarnya dah rasa keluar. Tapi dia menipu diri dia. Dia pun buat-buat sedap hati. Tak, perasaan je tu. Tiba-tiba dia nak naikkan level kepada waswas, kepada waham, kepada zon, kepada yakin. Tak boleh, tak boleh tipu. Ha. Jadi subhanallah, saya nak jawab yang waswas. Kalau dah kuat, lebih kuat mengatakan memang kentut keluar, maka berhenti solat, berhenti ada adab. Contoh tengah berdiri, bagilah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu keluar pergi ambil wuduk balik. Tapi bagi yang tengah-tengah 50-50 sahabat-sahabat sekalian, maka Nabi kata falyatarahu syakku, maka kamu buang rasa syak. Syak ni 50-50, kentut ke tak sama kuat, maka kita boleh ambil tak kentut. Maksudnya teruskan solat sahabat-sahabat sekalian, buang perasaan tu. Okey tak, inilah sebenarnya latihan kepada kita ni melawan bisikan syaitan. Kita ni melawan. Kalau kita selalu ikut, sebab itu kita ada jumpa orang yang solat asyik berhenti. Sebab dia mari was-wasu, akhirnya padahal dia zon. Padahal zon dia lebih kuat tak kentut, tapi akhirnya dia selalu kalah dengan bisikan syaitan. Subhanallah. Okey, harap banyak cerita dah tu pasal kentut. Kalau... Ha?